Ya, inilah pemirsa perjalanan kita menuju ke Kota Bantai. Pemirsa bisa lihat betapa indahnya pemandangan Kabupaten Bantai. Nah, kali ini kita akan jalan-jalan memasuki Kabupaten Bantai. Nah, kita lihat pemandangan yang di samping saya ini salah satu pantai di Bantai. Selanjutnya kita akan berkeliling ke Pantai Saruni. Ayo ikuti jalan-jalan saya. Pemirsa bisa lihat betapa indahnya pemandangan di Kabupaten Bantai ini. Ini pemirsa salah satu pantai juga yang ada di Bantai. Bisa lihat. Ya. Okay. Ya. Ini Ponto itu. Pantai. Pantai. Kantor bupati. Di sini juga akan nantinya dibangun pantai, entah pantai apa lagi kan namanya. Tidak sarapan pagi. Mereng. Sama kita di laut ya, Pak Mirsa. Kita sudah di pinggir laut ini. Anu gitu, Pak. Apa namanya? Kalau dibilang tersiksa ki tadi malam, Pak. Memang kalau misalnya ada tempat tersiksa ki, tapi itu yang cerita, Pak. Itu yang diingat. Itu masih pergi dia ada namanya kodong alasnya. Hai hey, pemirsa, baiklah sekarang kita sudah berada di Pantai Saruni. Itulah para teman-teman yang ada di belakang sana tuh ya. Lihat, perhatikan. Nah, juga pemirsa. Nah, ini junior ini saya. Kita berada di Pantai Saruni, Kabupaten Bantai. Mau lihat perjalanan kita? Ikuti kami terus. Nah. Check it out. Oke, pemirsa. Nah, ini sekarang pemirsa, tepat di belakang saya terlihat tulisan Pantai Saruni. Itu pemirsa ya. Kita perhatikan ya, Pantai Saruni. Ayo kita menuju ke sana. Come on pemirsa, ayo. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di Pantai Saruni. Pemirsa bisa lihat di belakang Pantai Saruni. Ini para teman-teman. Kita sekarang bergegas pulang di Pantai Saruni. Ayo pemirsa, kita lanjut lagi di lokasi selanjutnya. Oke. Lanjutkan. Ayo kita. Inilah pemandangan yang ada di Pantai Marina. Kita berjalan.